Syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah kasih-Nya. Kita boleh menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021 dengan keadaan yang sehat. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua wali murid TK Besar tahun ajaran 2021 karena telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di TK Franciscus Gisting. Terima kasih atas kepercayaan selama satu tahun ini, atas kerjasama yang baik, dan segala yang telah diberikan kepada kami. Meski pada tahun ini banyak sekali tantangan yang harus kita lalui, tahun ini adalah tahun yang penuh berkah. Kita melalui dua proses, yaitu proses daring dan proses luring. Proses daring kita lalui melalui pembelajaran video call aplikasi WhatsApp. Proses pembelajaran luring ialah fisik-fisik di rumah anak-anak. Ibu guru jadi paham keadaan orang tua dan anak-anak di rumah. Pada bulan terakhir, kita lalui dengan pembelajaran luring di sekolah. Anak-anak tampak ceria dan lebih antusias belajar di sekolah karena bertemu dengan ibu guru dan teman-teman secara langsung. Ibu guru berharap anak-anak tetap semangat belajar di SD ya. Akhir kata, kami memohonkan maaf dari para guru, seluruh karyawan TK Franciscus Gisting atas segala perkataan, perbuatan, mungkin selama mendidik anak-anak. Kami kurang sabar dan kurang teliti dalam menjalankan tugas-tugas kami. Untuk anak-anak, selamat belajar di kelas 1 SD. Salam Franciscus berjiwa besar. Guruku, kau tak kenal lelah. Kau didikan dengan kesabaran. Kau tak kenal putus asa. Guruku, kau didik kami dengan kesungguhan hati. Guruku, kau adalah pahlawanku. Kau jadikan kami tahu. Kau jadikan kami mengerti. Kau jadikan kami pandai. Guruku, kan ku balas jasamu dengan kesungguhanku. Terima kasih guruku. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya mewakili orang tua murid kelas B TK Franciscus Gisting untuk dapat menyampaikan kesan dan pesan pada sekolah ini. Ketika pertama kali mendaftar, saya merasa barulah kemarin. Tapi tanpa terasa, saat ini anak-anak kami ini semua sudah pada penghujung pendidikannya di TK Franciscus Gisting. Banyak hal yang didapat dari anak-anak kami yang tadinya belum bisa membaca, menulis, sebagai orang tua murid sangat mengapresiasi.
mengapresiasi, berterima kasih atas jasa ibu guru semua dan juga suster yang membimbing anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang pandai. Di tengah-tengah masa pandemi COVID, dengan kegigihan, kesabaran, keuletan, ketekunan, suster ibu guru bersatu padu mendidik anak-anak dengan berbagai cara, tatap muka maupun secara online. Saya merasa hal itu tidaklah mudah karena saya sebagai orang tua murid merasakannya. Tapi saya sangat bangga atas jasa ibu guru semua, suster yang memimpin sekolah ini dapat melakukan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan anak-anak kami ini dengan baik meski di masa pandemi COVID ini. Jasa ibu guru dan suster semua kami tidak bisa membalasnya. Kami mendoakan yang terbaik untuk suster dan ibu guru. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati harapan kami orang tua murid untuk sekolah ini. Sekolah TK Fransiskus Kisting ini menjadi sekolah yang terbaik dan juga mencetak siswa-siswinya yang selalu berprestasi. Demikianlah kesan dan pesan saya selaku orang tua murid TK Fransiskus Kisting. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Salam. Selamat siang Bu Guru dan Suster. Saya perwakilan dari Wali Murid TKB mengucapkan terima kasih untuk para guru dan para suster yang telah mendidik anak-anak kami dari TKA sampai lulus sekarang. Semoga ilmu yang didapat selalu bermanfaat untuk anak-anak kami. Kami bangga kami bisa menyekolahkan anak kami di TK Fransiskus Kisting yang selalu memberi teladan disiplin, persaudaraan sejati, dan berjiwa besar. Dan kami bangga memiliki guru-guru yang selalu sabar dan para suster yang selalu mendidik anak-anaknya dengan teliti dan telaten. Semangat terus untuk para guru dan para suster dalam mendidik dan mengembangkan sekolah TK Fransiskus Kisting. Semangat Fransiskus berjiwa besar.